ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. Pada muka surat 515, hujung-hujung buku kita, masih lagi dalam apa nama adab ar-rukub, adab berkenderaan. Yang ketiga, iaitu memilih kenderaan yang cocok untuk perjalanan, kenderaan yang sesuai lah. Kalau dekat daripada Sungai Buloh nak datang Yayasan Taklim, naik kapal terbang mana boleh, naik helikopter tak payahlah. Naik kereta ataupun naik motor, kuda tak ada lah tempat kita kan. Kuda ataupun, yalah, tak dibenarkan kot atas jalan raya kan. Apabila seorang manusia hendak berpergian, misalnya, tentu ia berhajat kepada sarana transportasi, berhajat kepada kenderaan. Kalaulah kita minyak habis ke, ataupun bateri, apa kereta tu bateri dia panggil apa, bateri wick ke apa kan, lepas tu dia punya pecah tangki air ke apa ke, ini semua benda yang kita kata menyusahkan kita lah, menyusahkan kita. Ya Allah Ta'ala yang mempermudahkan bagi kita segala perkara tadi. Dan yang Allah sebut dalam Quran tentang kenderaan ni, Allah sebut Al-An'am kan. Jadi mana sesuai ketika itu, mana di zaman Nabi SAW, mana ada kenderaan macam kita, macam kita naik besi kan, naik besi, naik besi motor kan, ataupun kereta kayu tak ada lah kot, naik besi. Ya Allah kata macam dalam surah Ghafir tu, Allah sebut surah Mukmin tu kan, ayat 79 ayat 80 tu, Allah kata apa? Allahu alladhi ja'ala lakumul an'am, Allah yang telah menjadikan untuk kamu al-an'am, litarkabu minha, supaya kamu naik di atas dia kan, wa minha ta'kulun, dan sebahagiannya kamu makan. Sebahagiannya kita buat kenderaan dan sebahagiannya kita jadikan sebagai makanan. Walakum fiha manafi', untuk kamu pada ternakan ataupun haiwan-haiwan tersebut ada manafi', ada manfaat-manfaat, kulit dia, bulu dia, apa lagi, daging dia, tulang dia, najis dia. Najis pun ada manfaat juga. Sebagai apa? Sebagai baja untuk tanam-tanaman. Jadi walakum fiha, Allah kata untuk kamu padanya ada manafi', manfaat. Walitablughu 'alayha hajatan fi sudurikum, dan supaya kamu boleh sampai kepada hajat yang ada dalam hati kamu, kamu nak ke mana, dengannya kamu boleh sampai ke tempat tujuan. Wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas haiwan ternakan tadi, di atas kapal ataupun bahtera tadi kamu dibawa. Ini Allah sebut dalam Al-Quran tentang kenderaan. Surah Ghafir ayat 79 ayat 80 kan. Kemudian maka ia akan memilih apakah naik pesawat terbang, kapal laut, mobil atau yang selainnya. Nah, ia memilih kenderaan yang paling bermanfaat dan paling sesuai untuk mencapai tujuan. Bila Sungai Buloh nak datang sekali naik basikal memang tak, tak ni sekut, tak sesuai kot. Sementara nak sampai sini kan berpeluh, bermandi peluh lah. Tak sesuai lah naik basikal kan. Kecuali dah tak ada apa sangat lah. Tapi tak munasabah juga, tak ada apa sangat. Grab car apa semua ada kan. Apa lagi? Uber. Kan? Ada semua. Ha, gitu. Jadi maknanya macam-macam pilihan kita tadi kan. Tapi kalau LRT, LRT ke apa, MRT tak ada lah kat sini kot. Ada tak? Ada. Tapi jalan kaki juga lah. Berpeluh lah. Tak sesuai waktu dia untuk senaman. Yeah. Baik. Sebab ada tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan pesawat. Ha. Ada tempat yang kita nak pergi tak boleh nak sampai melainkan dengan kapal terbang tadi kan. Ada tempat yang tidak bisa dicapai kecuali dengan kapal laut. Ada tak tempat yang tak boleh pergi melainkan dengan kapal laut? Tak tahu. Sekarang tak ada pun. Ada juga mungkin
tempat nak landing kapal terbang tak boleh, heli pun tak boleh, maka naik kapal lah. Dan ada juga tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan mengendarai unta, naik unta di padang pasir, kuda, keldai ataupun bakal. Oleh kerana itu hendaknya seseorang memilih kenderaan yang dapat memenuhi hajat yang ia hajati dan memudahkan ia sampai ke tujuan dia. Banyaknya dan beragamnya alat transportasi merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ya Allah kata wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allah Taala perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Dulu tak ada kenderaan-kenderaan macam hari ni kan. Sekarang ada. Jadi kebesaran Allah yang wajib disyukuri. Yang keempat, mempersiapkan alat transport tadi, transportasi. Siapkan dia. Sekarang ni lah. Kan? Tengok cek airnya, cek minyaknya, cek minyak enjinnya, cek dia punya wiring dia apa semua, cek habis. Tekat yang kita boleh buat kan. Paling kurang kita ni cek air ya. Air. Kereta nak pakai air panas. Lepas tu minyak enjin dia. Kalau main lanyok ya, dia pun tak larat jugalah. Kereta besar hebat macam mana pun, lanyok dia ya, sampai tahap dia dia tak boleh nak berjalan lah. Ni. Apabila kenderaan itu mobil misalnya, hendaknya diperiksa mesinnya, cek habis kan. Dia punya timing belt apa semua cek habis. Ambil aircon lah apalah. Bahan bakarnya, minyak dia cek. Set lagi buh diesel pula, kereta petrol buh diesel. Ha diesel, ha petrol, ha diesel buh petrol. Kemudian on the dealnya, komponen-komponen ni, tengok dalam kamus Indonesia ni. Tidak tak tahu juga. On the deal, on the dealnya. Amboi. Ya kan? Komponen, ha, komponen-komponen kereta tadi apa yang perlu kita cek-cek lah. Kereta dia tak pakai rantai no. Motor dia pakai rantai. Cari rantai lah kereta tak ada orang. Ha gitu. Dan lain sebagainya. Dengan lampu signal dia apalah kan. Bila kenderaan itu haiwan tunggangan, kalau haiwan kenderaan itu haiwan tunggangan pula, maka hendaknya diperiksa kesihatan dia. Jumpa doktor, veterinar apa ha, kan. Pergi suntik sikit ubat apa kat dia kan. Buh vitamin sikit. Dan kekuatannya, cek dulu agar dapat memenuhi hajatnya dan menghantarkannya kepada tujuannya. Gitu. Selain itu juga membawa pelbagai keperluan yang dihajatkan oleh haiwan tersebut. Bukan tekat bekal tuan dia. Bekal haiwan tu kena bawa juga. Bawa air untuk tuan dia, makan untuk tuan dia, yang makanan untuk haiwan tak bawa. Tak boleh. Doa berkenderaan. Doa naik kenderaan ni kan. Kita ni kita dah baca lah. Kok lupa kot. Naik kenderaan, baca doa ni. Hendaknya seseorang berdoa dengan zikir yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menaiki kenderaan. Zikir ini dibaca ketika seseorang menaiki pesawat terbang, mobil, kapal maupun haiwan tunggangan. Dalam zikir tersebut mengandung keberkahan yang sangat agung. Ini kita baca doa kepada Allah Taala. Kita bukan nak tahu apa nak berlaku pada kenderaan kita. Minta Allah jagalah. Sebab jalan raya hari ini kan, bukan macam dulu. Jalan raya hari ni kereta banyak. Dan bukan orang main slow-slow. Semua nak cepat. Semua nak cepat sebab masa dah cepat kan. Kalau orang bawa 60 km sejam, sekejap lagi orang horn kat belakang. Kan? Jadi maknanya dia nak suruh kita bawa 80. Kan? Paling kurang 80. Ataupun paling kurang 110. Dia bagi, ahad dia bagi 90 ya, 80. Dia nak suruh kita bawa 100 ke atas. Mana boleh kancil naik 100 ke atas jalan bawah ni. Gitu. Tu cerita dia. Jadi maknanya tu, doa supaya Allah Ta'ala jaga keselamatan kita di atas jalan raya. Tambah kawan-kawan kita yang naik motosikal kan, lagilah bimbang. Walaupun motosikal tu tayar dia besar tayar kereta, tapi dia dua tayar lah. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jaga kita. Dia nak bergocoh dengan kancil pun dia kalah kan, walaupun dia besar kan. Sebab Nabi telah mensyariatkan zikir ini kepada kita saat menaiki kenderaan. Pada saat nak menaiki kenderaan, naknya seorang membaca bismillah, paling kurang bismillah lah, bismillah. Kemudian setelah kenderaan melaju, kereta dah berjalan dah, bugia jalan dah,
Hendaknya ia membaca Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Tuhan yang telah mempermudahkan untuk kami, memperjalankan untuk kami hadza ni, kenderaan ni. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kami ni bukan boleh menguasai dia. Kami ni bukan boleh arah dia ikut suka hati, tapi Allah Ta'ala yang menguasai dia. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami lah kami akan kembali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunkanlahku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau. Ini doa. Maka dari itu tidak selayaknya seorang yang berkenderaan untuk safar atau yang selainnya nak pergi ke mana-mana kan, naik kereta ni, melalaikan membaca zikir ini. Tapi wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Kan? Tidak menyebabkan aku lupa melainkan syaitan tadi. Syaitan yang duk kacau-kacau kita sampai kita terlupa. Kan? Sampailah kita baca buku ni baru teringat, oh aku tak baca doa tadi. Kan? Sekejap lagi turun lagi, berazam nak baca lagi. Turun-turun sekejap lagi, syaitan pula dia mari dia. Sekejap lagi kamu lepas ni kamu nak pergi mana, nak singgah ke mana, nak beli apa, nak jadi macam-macam dia duk main dalam fikiran kita kan. Supaya apa? Supaya kita lalai dia baca-baca doa. Gitu. Jadi wa ma taufiqi illa billah. Kita pun tidaklah taufik dan petunjukku melainkan dengan Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta Allah Ta'ala tolong kita supaya kita boleh ingat benda-benda ni, zikir-zikir ni kan. Banyak zikir-zikir ni. Zikir-zikir yang warid yang sahih daripada Nabi SAW ni banyak sangat. Tak terbuat kalau kita nak buat. Tapi orang ni dia suka mencari hak merapu-merapu ni. Hak nak tak ada dalam ajaran sunnah Nabi tak warid langsung ni. Kan? Tahu buat. Seronok mencari hak Nabi tak ajak tu kan. Dia rasa tak puas. Sebab apa? Syaitan yang menyebabkan dia tak puas. Dia kata, ni biasa baca dah lah. Biasa baca selawat. Selawat tu ya, daripada kecil sampai sekarang. Kita nak yang baru sikit. Orang tu yang mencari selawat nariah tu. Selawat tafrijiah. Selawat syifa. Kan? Selawat fatih pula. Oh, selawat fatih. Lepas ni selawat tu selawat fatih, selawat buka. Ni selawat tutup pula lepas ni. Ya kan? Selawat mughlaq. Yang selawat yang tertutup. Tak tahu lepas ni selawat apa pula. Kemudian tidak membebani kenderaan dengan beban yang melebihi kapasitas. Dia boleh bawa takat tu, kita pergi tambah muatan tadi lebih. Mana nak boleh berjalan kawan tu? Sangkutlah dia punya apa, ketayar dia atas kereta tu lah kan. Memang bunyi kurang-kurang tak jalan lah. Lebih muatan. Bila seseorang mengendarai mobil misalnya, maka wajib baginya untuk tidak membebaninya dengan muatan di luar kapasitas atau penumpang yang berlebihan sehingga menyebabkan mobil macet. Macet ni tak dapat berfungsi dengan baik lah. Tayar dia pancit ke apa ke, rim dia bengkok ke apa ke, kan? Begitu. Dan tidak sanggup. Ini dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia kata macam tu. Maknanya macet ni tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam kamus lah. Ini saya buka kamus dulu ni, KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kena belajar bahasa Indo dulu nak baca buku ni. Main? Ada kan? Tak apalah, handphone ada dah. Handphone lagi cepat. Baik. Orang cepat lagi, orang sebelah lagi cepat. Okey lah. Dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Jadi hak kenderaan kalau nak bawa barang banyak-banyak, ni kena bawa lori lah. Lori dia ada hak muatan dia kan. Tapi lori pun kalau bawa lebih muatan, bukan dia tegak menyusahkan diri dia, dia menyusahkan orang lain di jalan raya. Terbalik ke apa ke, orang sebelah kan. Gitu. Lepas tu turun bukit, break, tak boleh nak break ni. Kan break kan. Kalau dia break, dia pula kena je. Barang-barang belakang main hantar habis dia. Jadi maknanya dia hantam betul kat depan tu.
Mereka pun cerdik, buat tol bawah bukit. Lah ni baru cerdik, lah ni baru tak cerdik lah dekat Tapah tu. Baru ubah lah. Dulu kan, dekat mana? Bukan Tapah, dekat apa nama? Tol Terowong Menora tu kan. Daripada Terowong Menora tu nak turun ke sini tu, dia panggil apa tempat tu? Jelapang. Oh, dia pun buat tol tang tu. Tang tu memang sedap lajak lah tu. Memang sedap lajak lah. Tak tahu berapa kali dah jadi, berapa ramai yang mati baru mereka pikir balik. Mereka ubah, kan? Tak ada tol tu kan. Jadi, lah ni baru mereka buat elok, maknanya tang mana kita nak keluar, baru bayar tol. Hak tu baru okey. Kalau, tapi tak boleh kata kalau lah. Kalau ni buka pintu syaitan, mati ramai dah. Nah gitu. Jadi bagus sekarang kan. Sekarang nak keluar tang mana? Nak keluar di Jawi. Baru kita bayar dekat Jawi. Masuk Sungai Buloh, bayar dekat Jawi. Ya lega. Tidak akan nung beratuk banyak nung berjam-jam jam. Kan? Dekat Jelapang tu kan. 2 kilometer 2 jam. Ataupun 3 jam. Jam. Tapi alhamdulillah sekarang masya-Allah lancar perjalanan. Jadi maknanya ini semua kelebihan daripada Allah Taala. Demikian pula apabila seseorang mengendarai haiwan tunggangan, maka janganlah ia membebaninya dengan muatan yang tidak sanggup ia pikul sehingga memberatkannya. Sekarang ni tak ada aku no. Tak ada aku haiwan. Mana ha? Tak ada lagi. Tak ada aku no. Indonesia ada Indonesia. Masih ada lagi. Naik keldai. Naik keldai. Lembu. Tapi kalau ialah dulu belah ni tak ada di kampung tak ada lah. Dulu kita pakai kerbau kan. Kerbau untuk bajak tanah. Jadi sekarang tak ada, semua pakai traktor semua. Kerbau pencin dah sekarang. Semua. Kerbau sekarang relax. Kan? Relax. Untuk kenuri ya. Kerbau untuk kenuri dan susu saja. Gajah ada lah. Thailand. Dia kata, apalagi haiwan itu memiliki roh. Memang bila haiwan mesti ada roh lah. Kan? Maka wajib mengasihinya dan jangan membebaninya di luar kemampuan. Hal itu termasuk kasih sayang yang dituntunkan oleh Islam. Kemudian zikir safar. Zikir ketika musafir ni kan. Ha, ni kita dekat-dekat nak cuti sekolah ni orang pakai ramai lah musafir ya. Ha, kan? Pergi merata lah. Ada utara, selatan, Kerabi lah, apalah, macam-macam lah. Ha, gitu. Ketika seseorang hendak bersafar setelah kenderaannya melaju. Hendaknya ia membaca doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW iaitu Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Ya Allah, semuanya aku minta kepada engkau dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan daripada amalan apa yang engkau redai. Musafir nak balik tengok saudara kampung, mak ayah di kampung, adik kakak di kampung. Pala ni ya kan? Sebab apa? Ni maknanya di antara sarana-sarana ataupun perbuatan yang boleh memurahkan rezeki dan panjang umur. Kan? Macam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan? Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Kitabul Buyu', adab man ahabba al-basta fi rizqi, barang siapa yang nak keluasan rezeki. Dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, kan, man sarrahu, barang siapa yang dia tu suka untuk dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Man ahabba an yufsata lahu rizqa fi rizqi, siapa yang nak dimurahkan rezekinya, kan? Wa yusau lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambungkan silaturahimnya. Bagi sambung silaturahim. Jadi maknanya kita musafir ya. Jadi antara menghubungkan silaturahim jadi musafir ya. Utara, selatan, timur, barat. Cari adik-beradik, cari kawan-kawan, murah rezeki, panjang umur. Itu dia kata mati aksiden tu, tak panjang umur pun. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri yang lebih baik untuk dia. Daripada apa yang dia nak, kan, insyaAllah mati baik. Mati dalam sabilillah, dalam jalan Allah Ta'ala. Zikir tadi kan. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ya Allah permudahkanlah atas kami perjalanan kami ini. Ha, mudahkan. Perjalanan pun lancar, tak ada jam, cuaca pun redup, tak panas. Kalau hujan pun tak lebat, hujan turun kan. Tapi tak lebat, hujan tu maknanya menambahkan sejuk kita punya apa nama? Kereta kita tadi kan. Apa? Dia panggil radiator. Radiator apa? Yang tu.
kondenser aircon lah apalah jadi sejuk kan. Jadi maknanya perjalanan jadi mudah, senang ya kan. Betul berhenti pun R&R tapah tu tengok-tengok, ada je tempat parking kosong duk tunggu kita. Orang lain tak nampak tempat tu, kita seorang yang nampak. Kut lah. Kita banyak-banyak ni pasal apa tak parking sini lah. Tengok-tengok tempat orang cacat macam parking. Lepas tu nak undur kena turun jadi cacat juga lah. Allahumma tuwi an, Allahumma tuwi lana al-bu'da. Ya Allah, pendekkanlah yang jauh ni untuk kami. Hak 400-500 kilometer je, jadikanlah dia tu sebagai 250 kilometer ke. Ha gitu. Maknanya kita ni tak berasa letih buat kereta kot. Tak berasa letih buat kereta. Kereta kita pun tak meragam. Kan? 300 kilometer pun tak rasa apa lagi. Tak lenguh pinggang lagi apa semua kan. Tengok-tengok, dah sampai Penang dah. Terasa tadi baru kejap dekat Sungai Buloh. Yalah, naik kereta apa? Kan? Tak sakit pinggang. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau lah as-sahib yang menemani dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan penjaga, pengganti pada keluarga. Wal mal, dan harta, rumah. Jadi rumah kita ni Allah minta Allah Ta'ala jaga. Penyamun-penyamun ni tengok tak berkenan rumah kita. Dia kata rumah semak samun apa semua ada. Jadi gitu, dia tak berkenan. Jadi Allah jaga. Doa. Wal khalifatu fil ahl wal mal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku melindung dengan engkau. Min wa'tha'is safar, daripada kesulitan perjalanan. Maknanya as-safaru qit'atun min qit'il azab. Kata Nabi SAW, perjalanan musafir itu adalah sepotong daripada beberapa potong azab. Sebahagian daripada beberapa bahagian azab. Kan musafir ini penat, letih, macam-macam kan. Jadi apa yang kita alami dalam perjalanan macam-macam lah. Begitu. Kalau sehari perjalanan, satu hari lah tak mandinya. Bila tak mandi, tak segar lah. Nak mandi di R&R ni, yalah kadang-kadang takkan nak berhenti mandi pun. Kalau kita bawa lori boleh lah. Ni bawa kita tak pergi sekejap lah. Wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang buruk lah. Minta jauh daripada pemandangan yang buruk ni kan. Sampai di sini tengok insiden. Sampai tengok sana insiden. Nampak tangan orang tepi jalan. Nampak kaki orang, kepala orang. Kan? Ka'abatil manzar, pemandangan yang tak seronok. Jadi kita nak perjalanan, kita nak tengok kan, hijau, tengok suasana aman. Tapi tengok aksiden sana, aksiden sini, mati sana, mati. Jadi kita pun jadi macam tak seronok. Wasu'il munqalab, dan apa nama, kepulangan yang buruk tadi, ataupun apa nama, musibah yang menimpa. Fil mal wal ahl, pada harta dan benda. Dalam kenderaan kita ada musibah ke apa kan. Jadi gitu, kita minta berlindung. Ini doa. Bukankah masa musafir tu doa kita makbul? Ini di antara dia apa yang kita baca tadi, Allah Ta'ala makbulkan apa yang kita minta doa tadi. Dia kata makna wa'tha'us safar adalah kesulitan perjalanan. Ka'abatul manzar adalah berubahnya jiwa kerana kesedihan atau yang selainnya. Dan su'ul munqalab adalah keburukan ketika kembali. Tengok-tengok balik-balik rumah-rumah kita tak ada dah. Jadi padang jarak, padang terukur. Na'uzubillah. Apa pun tak ada dah rumah. Dinding pun tak ada. Gitu. Jadi minta berlindung. Demikian juga hendaknya ia berlindung dari perkara, beberapa perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Sebab apabila Rasulullah SAW berpergian, musafirlah, beliau berlindung dari kesulitan perjalanan, keburukan saat kembali, keburukan setelah kebaikan. Yani al-hawr ba'dal kaun, ataupun al-hawr ba'dal kaur. Boleh juga. Ini satu doa yang di sini, dia tak tulis di sinilah. Hadis dalam Sunan An-Nasa'i, dalam kitabul isti'adah, hadis Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah kana idza safara, Rasulullah apabila Rasulullah bermusafir, qala, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika, sungguhnya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan engkau, min wa'tha'is safar, daripada kesulitan safar, wa ka'abatil munqalab, dan keburukan waktu kembali, wal hawru ba'dal kawr. Al-hawr maknanya
kembali sesuatu daripada yang baik kepada tak baik. Al-haur ba'dal kaur. Mana kita dah dalam keadaan elok kan? Bila kita balik jadi tak elok. Ha, gitu. Masa kita tinggal rumah kita elok ya. Ada tingkap, ada pintu. Balik-balik tengok tingkap, pintu tak ada. Nah. Wa da'watul mazlum. Wa da'watil mazlum. Dan minta berlindung daripada doa orang yang dizalimi. Maksudnya kita berlaku zalim pada orang, dia doakan kita. Apa dia zalim dia? Mungkin dalam perjalanan kita potong queue. Zalim. Orang ni kata, "Ya Allah, dia telah zalim pada aku." Kan? Pancitkanlah keretanya. Kan? Tengok kereta pancit, empat-empat pancit. Kelas satu boleh tukar. Dan wada' watil mazlum, supaya kita tidak menzalimi orang dalam perjalanan. Wasu'il manzar, dan buruk penglihatan, pemandangan fil ahal, pada keluarga, wal mal, dan pada harta benda. Ini yang tak ditulis di sini lah. Itu maksudnya al-haur ba'dal kaun, ataupun al-haur ba'dal kaur. Maknanya daripada baik berbalik kepada tak baik. Itu maksud dia. Minta berlindung lah. Kita nak daripada tak baik kepada baik, ataupun nak daripada baik kepada yang lebih baik. Tapi-tapi tengok daripada yang baik kepada tak baik, minta berlindung lah. Ha, gitu. Dari keistiqamahan kepada kebengkokan. Janji boleh faham. Atau dari kelebihan kepada kekurangan. Kemudian yang ke-8 pula, senantiasa memerhatikan rambu-rambu keselamatan. Rambut sedapnya. Rambu-rambu. Rambu-rambu ni dalam kamus dia kata apa? Kamus, live punya kamus. Macam size, macam tak boleh 80 km. Petunjuk-petunjuk dalam kamus KBBI tu. Petunjuk-petunjuk keselamatan. Dia tulis 80. Kita tengok, macam ada satu di depan dia tu. 180. Kan? Ada orang nak kata 180 tak? Ada. Kita yang tak berani. Kita tak berani. Yalah, tengok kereta lah. Kalau kita naik tu 120 tu kira menggigil lah di steering. Ha, gitu. Kena setengah tu 100-200 dia boleh lebih lah. Dapat kata paling laju pernah berlaku di highway ni ke utara 265. Pernah berlaku. Tapi orang Singapura kot. Orang Singapura kot. So, dia nak pergi ke mana, ke utara kan. Tapi mungkin dalam tak sampai seminit kot. Ada sahabat tu dia cerita, dia punya bos dia naik kapal terbang di sini. Turun di Lostak. Dia ni pergi hantar bos dia pergi airport daripada sini. Lepas tu bos dia kata, "Ambil aku dia di Lostak lah." Nanti naik kapal terbang sekali-sekan. Oh, kau ni lewat macam mana? Oh, tapi bukan boleh mana lah. Maknanya buat terang nak masuk airport, terang nak apa, dan dia minum kopi lah, perlu dan lah. Sampai-sampai dia tunggu bos dia di sana. Berapa laju hamba? Tak tahu lah. Ni kereta-kereta besar lah. Dia berapa jam lah. Maknanya, yalah, kalau di sini ke Penang, kalau orang bawa laju pun berapa? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Lebih kurang lah, 2 jam 45 minit. Saya biasa try juga, 2 jam 45 minit. Sampai, tapi sampai dekat Bukit Merah ya. Kau ni sampai Penang kan? Mungkin dia sampai Penang sejam setengah kot. Lepas sejam kot. Itu cerita dia. Baik. Maknanya petunjuk tu ikut, perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kan. Jadi bila kena pada kita musibah-musibah, kena saman ni, jangan kita duk marah. Salah kita juga. Kita kata, "Bukan aku bawa kereta ni, hang kata hang tak bawa. Hang tengok ni, lah ni apa? A apa? A AAS. Dia boleh tunjuk kelingan janggut kita warna apa. Tunjuk. Ni siapa bawa kereta ni? Tadi hang kata bukan hang, ni tak boleh jawab. Tak boleh nak kata apa, gambar clear. Bukan. Nah, gitu. Di antara bentuk perhatian terhadap keselamatan diri adalah memastikan adanya tabung pemadam kebakaran di mobil. Ni tak ada lah kereta ni. Kena buah. Tu dia jenuh kita. Kan? Memakai sabuk pengaman. Sabuk ni apa dia? Tali pinggang. Sabuk ni tali pinggang keselamatan. Bagi orang dia malas tau. Dia pakai ke? Dia tarik-tarik, dia buh di belakang dia.
Siapa pasal kereta tu duduk marah kat dia kan? Tuk ti dia bunyi. Jadi hang bising sangat dia pun tarik cucuk ke belakang. Senyap lah kawan tu. Tapi ketahan kat depan. Pasal apa buat macam ni? Pasal nak turun ke, malas nak buka. Pakai tak pergi saman. Pakai sabuk apa ni tali pinggang keledar tu kan. Ketika mengendarai mobil atau pesawat terbang dan yang lainnya, misalnya juga menjauhkan anak-anak daripada pinggiran kapal. Oh, kalau naik kapal kan, tepi-tepi kapal tu kan. Feri tu, feri Langkawi tu. Tidak membiarkan anak-anak bergantungan di jendela mobil. Ini ada orang duk buat. Tengok, kita tengok, dia ni tak kesian kat anak ke. Budak tu dah holo kepala aku, tingkap kan. Sekali dia terpijak tempat tu, putih kepala. Dan tu buka tu tingkap tu. Ha? Pernah mati budak kan? Dia terpijak tu kan. Mak duk dengar ni, iPhone. Alah. Ayah duk dengar tu. Lepas tu tengok anak-anak dah biru lah. Terjelir lidah. Mati dah. Padan. Nak buat macam mana? Sampai masa dia. Sekarang kadang-kadang dia biar je kan. Risih dengan kereta apa kan. Bahaya benda tu. Kadang dia buka yang atas bumbung tu kan. Budak-budak tu seronok kan. Sekali apa benda terbang ke, kena kepala ke apa ke, ya, baru nak menyesal kan. Jadi beringat dulu. Dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain yang bersamanya. La darar wala dirar. Nabi kita tak boleh mudarat diri sendiri, tak boleh mudarat orang lain. Semua ini bersesuaian dengan ruh Islam yang sangat menjaga agama seorang Muslim, akal, badan dia, tubuh badan dia, harta dia, kehormatan dia. Ni Islam mari jaga benda-benda ni. Kan? Lima perkara. Kan? Agama dia, akal dia, tubuh badan dia, harta dia, kehormatan dia dan anaknya pun. Tidak selayaknya seorang beranggapan bahawasanya perkara-perkara tersebut bertentangan dengan Islam. Macam topi keledar lah. Tu bergaduh dengan polis. Dia pakai sorban, ikut sunnah sorban. Tu boleh kita kena pakai topi keledar. Keselamatan. Kita tak percaya dekat Tuhan ke? Kita ni kena bertawakal pada Allah gitu. Pakailah topi keledar. Sorban tu sunnah adat orang Arab ya. Kalau niat nak ikut Nabi tak apalah, tapi tengok tempat-tempat ni. Anggapan ini merupakan bentuk kebodohan yang besar. Dia kata ni bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Kita kena tawakal kepada Allah, kena biar macam tu. Ikut suka nak buat apa, salah lah. Salah pendapat yang macam tu. Tawakal kena datangkan sebab. Kena buat dia punya sebab dia. Bertawakal tadi kan. Kalau gitu kan, turun terjun kapal terbang untuk safarkan payung. Tawakal kepada Allah. Ikut mana tahu angin tiup masuk dalam laut. Yang kesembilan, memberikan hak kenderaan untuk beristirahat. Hak dia tunaikan. Kalau kita tak tunaikan hak dia, dia pun tak mau bagi hak kita lah. Duduk lanyok dia, tak ada hak untuk rehat langsung kan. Sehari sampai 200 km tak ada rehat. Kenderaan memiliki hak untuk beristirahat, khususnya di tengah perjalanan. Terlebih lagi perjalanan yang panjang. Maka dari situ seharusnya memberikan kesempatan kepada kenderaan untuk beristirahat apabila seseorang memiliki kemampuan untuk itu. Misalnya, mengistirahatkan haiwan-haiwan tunggangan ketika kelihatan letih, memberikannya air serta makanan dan lain sebagainya. Di samping itu menambatkannya di tempat yang teduh. Semua itu akan menjadikannya kuat ketika melanjutkan perjalanan untuk mencapai tujuan. Nabi SAW menuntunkan demikian. Beliau bersabda, hadis ni maknanya hadis yang sebelum tu Nabi kata apa? Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sebelum tu kan, "Idza safartum fil khisbi fa'atu al-ibil hadhaha min al-ardh." Yang mana awal Nabi kata apa? "Idza safartum fil khisbi," yani bila kamu musafir di tempat yang subur, ada rumput-rumput apa semua kan? Ada pokok-pokok. "Fa'atu al-ibil," maka berilah kepada unta itu hazzaha, bahagian dia. Fil ardi, daripada bumi. Maksudnya biarkan dia sambil berjalan, sambil makan. Dia berhenti nak makan dulu ke, biarkan dia makan sampai dia kenyang. Ya. Wa idza safartum fis sanati, apabila kamu musafir pada tempat yang kering, tempat yang kontang. Ya, tempat kering kontang,
tak ada air, tak ada tumbuhan, fabadiru biha miqyaha. Maka Nabi kata, bersegera kan, bawa lah laju tadi kan. Maknanya bersegeralah dengannya sampai kepada tempat yang boleh apa memberikan kepada dia kelapangan lah gitu. Wa idza arastum, apabila kamu bermalam dalam perjalanan, tak ada dalam buku kita ni, saya cari saya tambah di sini lah. Kan? Bila kamu bermalam dalam perjalanan, yang dalam buku kita ni itulah pendek ya kan. Idza safartum fil khusbi fa'atul ibila hadhaha min al-ardi, apabila kalian tengah melakukan safar di tanah yang subur, maka berikanlah bahagian tempat kepada untungan dari kesuburan itu. Jadi saya sambung bahagian dia, saya sambungkan. Nabi kita, apabila kamu bermalam dalam perjalanan bil lail ya kan, fajtanibut tariq, jangan bermalam di atas jalan. Atas jalan dulu kan orang musafir ya, jalan kan. Jadi buat kemah atas jalan. Sebab apa? Jalan tu kan terang kan. Nabi kita jangan. Pasal apa? Illah dia. Sebab Nabi larang. Bukan ganggu orang, siapa nak jalan gila tengah malam, bukan dia berhenti dah. Ini fa innaha turuqud dawab. Kenapa? Kerana dia adalah jalan-jalan bagi haiwan duk lalu. Gajah, apa lagi? Kerbau, apa lagi duk lalu atas jalan tu dia kan. Jadi kamu duk tidur lena, depa pijak kamu habis. Jangan duk buat kemah atas jalan. Dan begitu juga wa ma'wal hawam, dan tempat berehatnya buat haiwan berbisa ni, ulat tedung lah apalah, ulat kapak. Tahu lah kapak. Ulat kapak kan dia suka duk atas jalan kan. Dia melengkak macam kayu daun tu. Kita pijak dia pun kapak kaki kita. Tu dia panggil ulat kapak. Dalam bahasa Melayu dia panggil ulat apa? Ulat kapak lah. Ulat kapak. Dia kan dia kepala dia tu kan. Dia memang duduk elok dah. Kita pak dia bagi. Oh gitu. Jadi maknanya atas dia suka duduk atas jalan. Ular kapak dia suka duduk atas jalan. Ular sawah. Baru ni 11:30 malam balik. Dari Pinang sampai di Blok Sungai 11:30 malam sampai tang jalan kampung tu, ular sawah. Tengok ni apa berkilat-kilat kayu apa. Besar betih, besar paha. Dia kenyang lah kot. Lepas tu, tu kata, uih, ular sawah. Tunggu dia lintas jalan. Punyalah lama. Dia nak lintas tu, punyalah lama, amboi, slownya. Oh, 10 minit dah nak lintas jalan je kan jalan. Sama mana pun, 10 kaki lebih kurang jalan. Hadiah tu lebih dah 10 kaki lah. Lebih pada jalan. Oh, tu dia. Ini cerita dia. Bahkan dia kata mobil sekalipun, kereta sekalipun dia kena ada rehat juga. Jangan mentang-mentang dia enjin, mentang-mentang dia ni mahal punya kan, buatan Jerman lah mana lah kan. Kita kata dia ni tak ada apa. Kalau kereta Malaysia boleh lah, ni kereta luar negara, dia ni tak rehat pun tak apa. Jangan. Dia berhajat kepada istirahat setiap beberapa jam untuk memeriksa bahan bakar dia, isi minyak, tengok air, memastikan adanya air padanya, mendinginkan mesin dia dan lain sebagainya. Jika itu tidak dilakukan, maka ia tak akan sanggup melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pengendaranya ke tempat tujuan. Ini adabnya. Adab. Supaya apa? Untuk kita juga. Kita jaga dia untuk kita juga. Yang ke-10, zikir ketika melewati jalan mendaki dan menurun. Bila kita naik kawasan kan? Kat Jelapang. Naik Jelapang. Naik kan? Turun pula. Daripada sana mari sini. Turun memang takut kan? Jalan macam tu. Oh, apa kita kena buat? Yang kita lupa selalu kan. Zikir semua benda tu Nabi ajar. Ada. Apabila seseorang mengendarai alat transportasi apapun dan melintasi jalan mendaki. Kalau sini ke utara saya tahu lah sebab saya nak balik utara. Belah selatan saya tak tahu, tak mana mendaki dan menurun. Ada ke? Belah selatan? Tak ada. Belah timur ada kan? Timur lagi teruk. Kerak highway tu kan, nak turun kan. Kalau dekat sebelah utara ni, dekat Jelapang tu ya, lepas tu dekat-dekat. Tak ada itu ya lah. Situ ya. Lepas pada sana, terus ya kan. Kecuali kalau nak balik ke Durian Burung. Jalan Durian Burung, jalan belakang, jalan balik tu kan. Itu memang jalan sunyi. Sunyi, sepi, tak ada siapa. Memang agak menakutkan jugalah. Kadang-kadang dia runtuh apa semua tu kan. Tapi seronok lah tengok dam-dam, tengok dam pedu, dam apa, tengok pemandangan memang cantik. Masuk Kut Baling, keluar Kut Durian Burung. Okey,
cerita sikit lah, luar tajuk, tak apa lah, bubuk garam sikit, tidak tak lemak masin tak sedap. Seperti dia kata, seperti pesawat ketika terbang naik, kapal terbang kan naik, mobil ketika melintasi jalan mendaki, atau kapal ketika melintasi ombak besar, maka hendaknya para pengendara bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita tu memang dianjurkan bertakbir. Apa maksud kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tengok ombak besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kamu tak tahu mana, macam tengok ribut taufan mari kan, Allahu Akbar, kebakaran, Allahu Akbar, bukan suruh azan. Mereka ribut mari azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mana Nabi suruh azan? Tak ada. Azan ni masa waktu ya, masa waktu solat azan lah. Habis tu tabung haji buat, nak naik kapal terbang daripada Kelana Jaya naik bas pergi ke lain, azan. Siapa suruh dia buat? Nabi tak suruh. Jadi takbir ni pada benda-benda besar ni kan, ketika nak kebakaran tengok Allahu Akbar, maksud Allah Maha Besar. Kamu tu tak besar, Allah Maha Besar. Mana gitu. Jadi sementara apabila melintasi jalan menurun, takbir juga, Allahu Akbar, kan turun junam takut kan, Allahu Akbar. Ketika pesawat terbang turun dan kenderaan melintasi jalan yang menurun, maka hendaknya para pengendara bertasbih. Subhanallah, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila melewati jalan mendaki, kami bertakbir, dan apabila melewati jalan menurun, kami bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Dengan demikian tidak selayaknya melalaikan zikir ini, sebab zikir ini merupakan bukti keterkaitan hati seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Zikir di sini kat mana jalan naik? Itu lah jalan nak pergi MR tu kan, naik di sini kan, naik Allahu Akbar. Saya turun ni subhanallah pula, buat ke tak kena ingat, betul ingat tu je lah. Bila naik kereta ni, kepala otak ni fikir macam-macam lah, fikir sampai terlupa lah. Zikir tu, zikir ni, istighfar lah, tak lupa. Syaitan ni kacau kita macam-macam cara dia kacau. Dia lalaikan kita supaya kita tak fikir benda tu. Tengah semayang pun dia kacau kita. Sedap-sedap orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Saatnya semayang, tak saat baru takbir. Hendaknya pemilik kenderaan duduk di depan. Tuan punya kereta duduk depan lah, dan dia jadi driver lah eloknya, melainkan dia tu ada driver. Pemilik kenderaan lebih berhak duduk di bahagian depan, hak dia. Kawan-kawan dia main naik terus duduk depan. Oi, kereta aku, hang ni aku ha. Tapi biasa kalau kita ni hak duduk belakang tu bos, tapi ramai-ramai tak syok lah jadi bos. Seorang syok lah jadi bos kan, seorang-seorang kan, baru nampak kita aku bos. Tapi kalau ramai-ramai dia ni naik apa, Uber lah, Grab car lah, padahal kereta dia sendiri. Demikian keadaan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, datanglah seorang yang mengendarai seekor keledai. Hadis maknanya daripada Abdullah bin Buraidah. Dia kata apa? Aku dengar ayahku kata, ayah dia Buraidah lah. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, ja'a rajulun, datang seorang lelaki wa ma'ahu himar, naik keledai. Naik khimar, keldai. Faqala ya Rasulullah irka, berita Rasulullah naiklah. Fata'akhar rajulu, maka lelaki dia pun undur ke belakang. Sebab khimar boleh naik kan, 2-3 orang boleh naik, keldai kuat. Kalau boleh 5 orang naik tadi boleh, tapi kecil lah, tapi dia kuat. Maka dia pun undur ke belakang. Faqala Rasulullah, la anta ahaqqu bi sadri dabatika minni, engkau lebih berhak duduk di hadapan daripada aku. Illa an taj'alahu li, melainkan kau izinkan untuk aku. Qala fa inni qad ja'altuhu laka, dia kata ya Rasulullah, aku sediakan tempat depan ni untuk engkau. Maka farakiba, Nabi pun naik. Maknanya keletuan dia kata duduk depan lah. Ya, duduk depan lah, biasa duduk depan ni seronok sikit. Pasal apa? Duduk depan ni dekat dengan ekon tu, yang pertama. Yang kedua, boleh apa, ambil gambar. Orang panggil apa? Selfie. Apa benda? Selfie. Apa benda?
Kan ni kan bang. Oh, tengok pemandangan kan. Tambah naik Jabatan Pulau Pinang ke apa ke. Tengok kan. Gitu. Macam sibuk syekh-syekh lah. Syekh daripada Arab baru mari. Dia seronok nak tengok Malaysia kan. Dia duduk belakang tak tengok. Tak nampak apa lah. Duduk depan. Depan. Apa lah. Depan. Begitu. Kemudian dia kata sini. Demikian juga. Beliau sallallahu memboncengkan di belakang beliau Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal kan? Al-Ansari Al-Khazraji. Orang Ansar Khazraj. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Maknanya 18 tahun. Jadi dia mati umur 33 tahun, 34 tahun macam tu lah. Mudah sangat. Dia orang Islam dia 15 tahun lah Islam dia. 15 tahun. 14 tahun masuk Islam. Tu di mana ketika bai'ah Aqabah athaniyah, kan ketika depa pergi kali kedua pergi bai'ah kepada Rasulullah SAW di Mekah. Kan? Kemudian kan hadis-hadis tu yang Nabi kata Muaz mungkin lepas ni tak jumpa aku dah apa semua kan. Nabi hantar dia pergi mana? Hantar ke Yaman. Hantar dia ke Yaman. Oh, lepas tu memang tak jumpa lah. Zaman Umar tadi baru Umar hantar dia pergi ke Jordan. Di situ. Pada tahun tu mereka kena ta'un kan. Ramai orang kena ta'un. Dan dia kena ta'un. Isteri dia dua orang mati. Anak dia pun mati. Dan dia pun mati. Abu Ubaidah bin Jarrah pun mati tu juga radhiyallahu anhum. Baik. Ini Mu'az. Dan Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhumah. Dan juga yang lainnya, oleh sebab itu pemilik kenderaan lebih berhak duduk di bahagian depan kecuali ia mengizinkannya untuk orang lain. Dia kata, kau duduk lah depan. Kan? Pasti pun orang tak mahu depan, duduk lah. Rupanya tak mahu duduk, pasti panas. Kan? Depan kan matahari seluruh panas, belakang tak panas. Kena kawan dia. Demikian juga pemilik kenderaan lebih berhak menyetir. Menyetir daripada bawa mandu memandu menyetir mandu kenderaan daripada tamunya atau penumpang yang lain. Tu ada lebih berhak lah untuk bawa tadi kan. Tapi kadang-kadang kita ni dah jemu dah bawa kereta, kalau boleh nak cari orang tolong bawa. Kita pembek kawan kita, ha bawa lah, ha bawa lah, aku nak berehat. Tak larat lah bawa kereta. Pengecualian hal tersebut jika pemilik kenderaan mempersilakan mereka, maka dalam kondisi tersebut tidak mengapa lah. Wallahu a'lam. Tidak menjadikan kenderaan sebagai mimbar. Itu dia. Tak sembang. Ini maksud dia kata-kata haiwan lah. Haiwan tunggangan kan. Kita duduk atas dia, kita sembang kawan kita. Dia tak larat. Dia nak pergi mana tuan aku ni. Duduk tak larat kan. Aku nak berehat kak. Lainlah kereta. Kereta tak apalah. Ini maksud yang haiwan tu. Maksudnya di sini adalah haiwan tunggangan yang memiliki roh. Tidak selayaknya pengendara menghentikannya lalu bercakap-cakap sementara ia berada di atas punggungnya, di belakangnya lah. Bahasa Indonesia ni maksudnya belakang lah. Sebab itu akan memberatkan haiwan tunggangan. Kalau tuan dia pula jenis 100 kilo lebih punya berat kan, kat 200 kilo punya berat, kesian haiwan dia tu. Tapi taat dia orang samiak nak watak nak duduk. Di samping sikap tersebut menunjukkan sedikitnya rasa kasih sayang kepadanya. Namun hendaknya ia turun daripada punggungnya, belakangnya apabila ingin bercakap-cakap. Kemudian naik kembali jika dia ingin melanjutkan perjalanan. Rasulullah telah memerintahkan hal itu, beliau bersabda, iyakum. Janganlah Nabi kata, antattakhidhu zuhura dawabikum manabira. Dan jangan kamu jadikan belakang haiwan tunggangan kamu sebagai mimbar. Tempat duduk, kemudian bersembang, cakap, ceramah. Fa inna Allah sakharaha lakum, sungguhnya Allah Taala menundukkan ia untuk kamu, litubalighakum ila baladin, supaya dia tu sampaikan kamu, bawa kamu ke balad, ke negeri, lam takunu, yang kamu ni tak boleh sampai, balighi illa bisyiqil anfus, melainkan dengan susah payah diri baru boleh sampai. Tapi dia permudahkan untuk kamu. Kamu relax atas belakang dia. Kan? Relax. Boleh tidur pula atas dia. Telah jenis apa? Unta tu kan dia ada macam boleh buat pelantar atas tu. Boleh baring pula. Boleh buat bumbung. Ada dinding kan? Boleh tidur atas tu pula.
Wa ja'ala lakumul arda, dan Allah jadikan untuk kamu bumi. Fa'alaiha, dan di atasnya bumi tadi, faqdu hajatakum, tunaikanlah hajat kamu di atasnya. Akan tetapi bila seseorang berbincang-bincang di atas belakang haiwan tunggangan tanpa menghentikannya, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Hanya saja larangan ini tidak berlaku bagi pengendara mobil. Yang bawa kereta motor tak apalah. Sebab apabila ia menghentikannya lalu bercakap-cakap sambil duduk, maka hal itu tidaklah memberatkan dan bukan untuk penghinaan terhadapnya. Sebab mobil adalah benda mati yang tidak bernyawa. Wallahu a'lam. Inilah yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab berkenderaan yang jumlahnya ada 12 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian adab ziarah. Saling mengunjungi di antara kaum muslimin memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menguatkan hubungan. Jadi maknanya kita ni, Allah bagi kita ada masa-masa lapang. Ada masa-masa lapang, ada masa-masa cuti. Orang kerja pejabat apa ada cuti tahun kan? Cuti tahun berapa hari? Dua minggu. Nah, tengok pun ni kan. Kalau cuti lama, buat kerja sendiri ya. Buat kerja sendiri, cuti lama. Kan? Tak habis kerja, kira cuti. Itulah dia. Menambah rasa cinta. Sekali-sekala pergi ziarah kan, seronok lah orang-orang tadi kat apa. Seronok lah. Ada adik kita sekali-sekala kita balik tengok mereka kan. Balik musim durian pula lagi lah. Kan? Kampung tak nak durian, kita lah buat balik durian. Singgah kat Batu Gajah mana, Sungkai ke mana ke. Kan, bubuh lah kereta tu, tak boleh bubuh lah kereta, bawa ni lah, temos di sini nasi tu kan, beli ikut jalan raya tu, belah buisi je. Terus seletik tutup tu, bawa balik kampung. Tak, aku beli durian, mana durian, tak bau pun. Nantilah kita buka, malam ni kita makan pulut durian. Buat macam tu. Jadi menambah rasa cinta serta mempererat persatuan dan keterkaitan di antara kaum muslimin. Ia juga memiliki keutamaan yang besar apabila seseorang menziarahi saudaranya sesama muslim kerana Allah Azza wa Jalla, atau untuk menyambung tali silaturahim. Pahala dia besar kan? Di antara hadilah kita beritahu tadi, panjang umur, murah rezeki. Lepas itu pula ada hadis yang 7 orang tu Allah lindung pada hari mahsyar tu kan. Orang yang mana dia berkasih sayang kerana Allah Ta'ala balik ziarah, kerana Allah pisah kerana Allah, dia boleh dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala di hari mahsyar. Menghubung silaturahim. Jadi begitu. Bab silaturahim ni berat lah. Kalau kita tak hubung silaturahim ni berat lah. Putus silaturahim lah. Tak hubung maknanya putus lah. Di akhirat besok di as-sirat tu dua ni tunggu. Satu silaturahim tunggu, satu amanah tunggu. Kalau tak amanah, tak lepas. Tak cop pasport. Kan? Kalau tak menghubung silaturahim, tak lepas. Bila tak lepas, mana ada tempat lain lah. Bukan boleh pergi kiri kanan, bawah lah tempat lain. Bawah tu neraka jahanam. Alhamdulillah. Memutuskan silaturahim. Jadi kita ni, ada seorang sahabat kan, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada saudara, aku duk hubungkan mereka duk putuskan. Aku duk hubung mereka putuskan. Nabi kita seolah-olah engkau beri kepada mereka ni debu, abu panas. Kita bagi dekat orang, kita dapat pahala tu ya. Kita dapat pahala. Tapi hak mereka makan tu makan api. Kita sambungkan silaturahim, kita dapat pahala. Mereka dapat dosa. Tu ya. Maka itu selayaknya seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya sesama muslim agar beradab dengan adab-adab yang telah dituntunkan oleh Islam. Di antaranya menghadirkan niat yang baik. Niat nak pahala lah. Niat kerana Allah Ta'ala ziarah tadi. Menghubung, niat menghubung silaturahim. Apabila seseorang hendak keluar untuk mengunjungi pihak tertentu atau keluarganya ataupun mungkin koleganya. Tu dia, ni tak ada tengok kamus. Apa dia kolega? Kawan dekat ofis. Oh, kawan kat ofis. Susah tu makna tu. Ini tak lulus lah Pak Isa. Tak boleh nak teka. Kolega ni macam keluarga. Keluarga dah ada, tidak boleh bohong juga. Tapi Alhamdulillah ada kamus bergerak. Maka ia harus mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah. Hal ini penting agar ia mendapatkan pahala atas usaha, harta serta waktu yang ia luangkan.
masa dia kan, masa dia, lepas tu duit, bukan bukan tak, nak 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 balik tu, nak pergi tu kena duit, tol, tol, minyak, apa lagi tu bekalan perjalanan tu, air dengan apa, twisties lah, apalah, twister lah, apalah semua kan, tu kena tu. Ha, apa dia? Ha, jadi waktu yang ia luangkan untuk kunjungan tersebut, masa kita kan, masa kita. Oleh kerana itu hendaknya ia meniatkan mengunjungi saudaranya demi cinta hanya kerana Allah semata, atau untuk menyambung tali silaturahim sebagaimana yang Allah perintahkan, dan mengharapkan pahala yang telah dia janjikan. Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan, ni cerita Bani Israel lah, bukan para sahabat. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat orang dulu kan, kisah Bani Israel ni banyak benda-benda pelik ajaib kan. Inna rajulan, so semua seorang lelaki, Nabi kata, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, dia pergi ziarah saudara dia di kampung lain, melawat kawan dia, kawan lama tak jumpa kan, ni apa khabar, tengok jumpa dalam Facebook, ui kan, hang tua dah, noh hang pun tua dah kan, oh hang tua dah, noh kita lah 20 tahun tak jumpa, hang tua dah, hang pun tua dah, hang ingat hang bazar muda lagi ya. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, Allah utuskan dalam perjalanan dia tu, ketika duduk jalan tu, Allah hantar satu malaikat. Malaikat ni berupa semua orang juga lah. Falamma ata alaihi, lepas tu bila malaikat tu mai dekat dia, jumpa dia, qala, malaikat tadi tanya, aina turid, nak pi mana? Ha kan, hang nak pi mana? Bukan hang pi mana, hang nak pi mana? Aina turid, qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah, aku nak pergi jumpa saudara aku di kampung ni. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha, adakah kamu tadi ada sesuatu kah yang kamu nak pi ambil dekat dia, nikmat ya, nikmat yang kamu nak selesaikan, ataupun sesuatu yang kamu nak, ada urusan yang kamu nak selesaikan dia dengan dia? Qala la, dia kata tidak, tak ada, ghaira anni, kecuali hanya aku ni, ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, aku sayang dia kerana Allah Ta'ala. Qala, kata malaikat tadi, fa inni rasulullah ilaika, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada engkau. Bi anna Allah qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintaimu, Allah sayang kamu. Allah, kita kalau malaikat mai habang kita, tapi tu lah, tentu seorang mai habang aku ni malaikat tau. Hati dia berapa lah. Kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau mencintainya padanya. Jadi kita tahu perbuatan ni perbuatan yang Allah redha. Kalau kita buat ni, kita akan dapat macam ni. Jadi kita pasang niat awal-awal lah. Jadi perbanyakkan ziarah. Perbanyak macam mana? Kan? Ziarah lah ziarah. Bukan tiap-tiap hari ziarah. Itu menyusahkan. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pagi petang. Oh, time minum kopi pagi, time minum kopi petang. Time tu ya. Dan tengah hari dia tak pergi, pasal dia pun nak tidur juga tengah hari. Sampai dia kena beritahu ke anak dia, beritahu ayah tak ada kat rumah. Ayah kata ayah tak ada kat rumah. Budak tak tiba. Ayah kata dia tak ada kat rumah. Tidak terlalu sering berziarah hingga berlebihan. Jangan berziarah selalu. Tiap-tiap hari tu bukannya jemu kan, kita kawan ni tak ada lah, tak ada lain lah. Mai kira nak kata orang, mai kira nak cerita masalah dia ni, cerita orang perempuan, cerita orang perempuan kan. Ha, sampai hak perempuan sama dia pun tak, alah susah hati dia ni, kalau mai tak cerita lain, kira nak kata orang. Kita kata kalau tak kata orang kan, nak kata kat kucing, kata kat orang. Jadi macam tu lah, bagilah timing kat dia nak main melawat. Ya, ataupun dia mai kita bagi salam, kita balik dulu, saya tak mandi lagi. Sama aku tu kat dia. Tak apa, mandi aku tunggu tadi ya, jenuh. Jangan terlalu sering berziarah supaya orang tidak menjadi bosan terhadapnya. Sebab jika seseorang terlalu sering berziarah, nescaya ia akan menjadi orang membosankan.
Kita kalau pergi rumah kawan kita pun macam tu. Janganlah duduk berjam-jam. Agak-agak lah. Tengok kawan kita menggelisah tu, kita faham, ambil lah. Ni buat-buat tak faham. Daripada pukul 9 pagi tu, 9 malam baru balik. Mentah-mentah hari Ahad. Seminggu, seminggu sehari lah nak pesan. Hari Ahad. Kawan ni sampai tak boleh nak buat apa. Anak-anak dia muka masam habis. Sebab apa? Janji dengan pak nak pergi swimming pool lah. Janji dengan pak nak pergi sana sini. Tapi tak, hari tu tak boleh buat apa. Kawan mari rumah. Rasulullah SAW bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Maknanya, ziarah jarang-jarang, kan? Sekali-sekali akan bertambah-tambah kasih sayang. Biasalah orang ni kalau ziarah dia bukan pergi tangan kosong, kan? Tapi ada juga orang yang jenis pergi tangan kosong ni. Tapi bawa balik, tangan tak kosong. Pergi tangan kosong, bawa balik 2-3 tapawai biryani. Begitu. Memilih waktu yang tepat untuk berkunjung ziarah. Ha, dia kata memilih waktu yang tepat jika memungkinkan, sebab tidak layak jika seorang mengunjungi orang lain pada pagi buta. Lepas-lepas yang subuh tu pergi ziarah kawan tu. Tengah hari. Time terailulah tengah hari. Time orang nak makan nasi. Ataupun larut malam. Pukul 12 malam. Sebab waktu-waktu itu adalah waktu untuk tidur dan istirahat. Tambah waktu sekarang kan. Pukul 8.30 mengantuk lah. Betul tak? Betul apa 8.30? Eh, 8.30 baru nak tidur lah. Alah, subuh pukul berapa? Ha, main subuh tak? Kan, ha, subuh pukul 9 pagi. Jadi sekarang malam ni dah cepat kan? Jadi pukul 8 pekat duduk menguap lah. Ha, pukul apa? 6.58 dah maghrib lah. Jadi pukul 8 tu pekat dah menguap dah. 8.10 insya kan. Ustaz ceramah sampai pukul 9. Ustaz langsung tak meraihkan orang langsung. Ceramah sampai pukul 9. Tengoklah dulu. Yalah dulu isya pukul 8.45. Tak apalah lebih 15 minit kan. Tak apa pula jenis mengarut pula. Allah Akbar. Kita dah pergi sembahyang Jumaat tengok pukul 9 tak sudah lagi. Sebab dia kata waktu-waktu itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat, bukan waktu yang tepat untuk berkunjung, terkecuali jika ada kepentingan yang mendesak. Kan, ketuk pintu rumah kawan kita kerana nak minta tolong ke, bateri kereta kita jam week ke apa ke, kan nak balik tak boleh ke, minta tolong. Contoh lain lah. Atau seseorang telah meminta izin sebelumnya untuk berkunjung pada waktu tersebut. Esok pagi-pagi kopi mahang boleh tak? Bila? Agak-agak lah lepas main subuh. Kalau lah kan. Mungkin. Kalau berlaku lah. Tapi tengok kalau tuan dia izinkan, pasti bang nak main lepas subuh. Waktu lain tak ada. Waktu tu yang aku dah peluang. Tak apa lah kalau tuan dia kata tak apa boleh. Main. Tapi kita ni gamak lah kata tak apa. Kan? Gamak lah. Kalau tak larat kita gamak. Kalau tak larat kan. Kita gamak. Kalau larat kita tak gamak lah. Habis tu. Kemudian menjaga adat-adat istizan. Tak boleh tengok. Dua lay, tiga lay, tak apalah. Buat macam mana? Nak habis buku, baca sendiri. Minggu depan, insya Allah buku baru. Malah yang bawa, tinggal sini. Ha? Yang ni kena habiskan lah. Kan? Baca sendiri. Baca sendiri, kita buat buku baru. Minggu depan, insya Allah kita bawa buku baru. Saya baca sendiri. Kan ada apa-apa pun cerita ya. Cerita cuma dia beritahu adab-adab, kan? So, ada berapa adab semua ni? Adab ziarah ada 15. Jaga adab minta izin, tundukkan pandangan terhadap apa nama orang tua rumah tadi kan, tak suka kita tengok. Kemudian apa dah? Duduk tempat yang diizinkan oleh tua rumah. Tanya dia duduk tangan mana kan? Duduk tangan mana? Kemudian jangan tengok-tengok mata liar gitu kan. Jangan angkat suara dalam rumah dia tadi. Jangan curi dengar atau mengintai tuan rumah. Dia pergi ke dapur tu. Tidak membiarkan anaknya merosak di rumah orang. Bawa anak-anak lebih pecah. Pasu-pasu mahai kawan tu. Barang intik dia. Tidak jadi imam kepada tuan rumah tadi kan. Maksudnya tuan rumah tu suruh tak apalah. Tidak duduk lama-lama di rumah dia. Kan? Suruh yang baik, cegah yang mungkar.
tengok ada gambar-gambar patung apa kau suruh dia, tak boleh ni, kan? Patung-patung di dinding tu kan. Tidak pulang kecuali telah diizinkan oleh tuan rumah. Tuan rumah pergi dapur, dia tengok tak ada dah. Tapi mana? Aku duduk balik lah. Dia tak ada. Tak ada. Tak ada. Itu terima kasih kepada tuan rumah di atas jamuan. Itulah habislah. Kan? Kita baca juga, baca tajuk. Okeylah tu. InsyaAllah. Minggu depan, buku baru. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.